Hello guys, untuk yang suka main ke pantai, harap berhati-hati ya. Baru-baru ini, kejadian aneh menimpa seorang remaja di Australia. Kaki remaja tersebut tiba-tiba terluka dan penuh dengan darah ketika sedang bermain di pinggiran pantai. Yang anehnya, remaja itu tidak sadar guys. Kakinya penuh luka. Setelah sadar kakinya berlumuran darah, remaja itu langsung dilarikan ke rumah sakit oleh bapaknya. Sampai di rumah sakit, dokter langsung memeriksa dan mengobati luka si remaja itu. Tapi, si dokter kebingungan guys. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang menyebabkan kaki remaja tadi penuh luka guys. Karena penasaran, si dokter menyuruh ayah remaja tersebut untuk kembali ke pantai dan memeriksa air di pantai itu. Setelah berjam-jam memeriksa, si bapak itu menemukan sebuah makhluk aneh guys. Makhluk aneh tersebut sangat kecil guys dan mirip seperti udang. Dan jumlahnya sangat banyak guys, bahkan ribuan. Kemudian, bapak itu mengambil sebuah jaring guys dan menangkap hewan-hewan kecil yang ada di situ. Setelah sebagian hewan-hewan itu tertangkap, si bapak langsung pergi ke laboratorium guys untuk memeriksa. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah lalat laut guys. Tahu nggak lalat laut? Lalat laut adalah binatang yang suka memakan bangkai di lautan guys. Ada seorang peneliti mengatakan bahwa jika tidak ada lalat laut, maka lautan akan penuh dengan bangkai. Oke, sekian terima kasih, mudah-mudahan info ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.